18 Agustus 2021, Taman Impian Jaya Ancol telah membuka kembali untuk khusus yang berolahraga saja. Jadi tidak ada kegiatan piknik ataupun gelar tikar ya, karena memang ini hanya khusus olahraga. Itu pun olahraganya yang jogging atau lari, kemudian yang bersepeda dan juga yang jalan santai. Untuk olahraga berenang di pantai, kemudian untuk yang senam bersama-sama itu tidak diizinkan karena itu memicu kerumunan. Untuk unit rekreasi sendiri, Bu? Ya, masih belum dibuka. Jadi memang kawasan yang saat ini diizinkan untuk terbuka yang untuk olahraga yaitu pantai. Kami ada dua pantai, Pantai Timur dan Pantai Barat. Kemudian juga Allianz Eco Park, ruang terbuka hijau kami. Kemudian Pasar Seni. Nah, untuk dunia fantasi, Fuel, Ocean Dream, Samudra, dan Atlantis Water Adventure itu masih belum dibuka untuk umum. Lalu prosedur masuk, ya, masuknya yang pertama pasti harus membeli tiket secara online di ancol.com. Kemudian yang kedua itu wajib menunjukkan bukti vaksin, baik dari aplikasi peduli lindungi atau jagi atau yang cetak, itu menjadi hal yang wajib. Nah, nanti juga ada pengecekan suhu tubuh, itu adalah standarisasi kami, dan juga nanti protokol kesehatan juga wajib diterapkan secara disiplin di kawasan Ancol, yang utama adalah menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan atau membawa hand sanitizer. Oke. Okay. Untuk pengawasan sebagai antisipasi mungkin ada pelanggaran, gimana Mbak? Ya, kami menurunkan petugas, mulai dari petugas keamanan dan juga tim patroli yang melakukan pemantauan dan patroli secara terus-menerus terkait aktivitas dari pengunjung. Thomas, hari ini Ancol mulai dibuka kembali untuk olahraga. Sebagai warga masyarakat yang gemar berolahraga, menyikapinya seperti apa, Pak? Ya, menurut saya ya pribadi cukup senang lah ya. Karena kan kalau biasa kita olahraga itu di tempat-tempat yang kayak di jalan gitu kan kurang nyaman gitu. Kalau di dalam sini itu banyak fasilitasnya dan lebih nyaman juga untuk dipakai untuk berolahraga gitu. Lebih aman mungkin juga? Lebih aman juga ya pasti. Kan tadi di pintu masuk sempat diperiksa kartu vaksin, segala macam, Pak ya. Nah, itu menurut Bapak gimana? Sangat menyulitkan atau gimana, Pak? Menurut saya enggak sih, karena kan tujuannya untuk menjaga satu sama lain ya, biar enggak tertular COVID juga. Jadi menurut saya itu salah satu langkah yang sangat tepat dari pemerintah untuk ya share sebagai masuk di sini lah gitu. Sering berolahraga di Ancol? Lumayan lah. Lumayan ya. Satu minggu mungkin ada beberapa kali. Dua kali gitu. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.